E aí? Bang, mana? Kau nikah ni? Eh, cuba siap. Okey. Hello. Hello, abang. Ya, yeah, ya. Yeah. Dah siap belum? Baru bangun. Cepat sikit. Jangan lambat ya. Okey. Kau tahu tak apa yang kau buat ni? Salah satu daripada dua perkara yang menjatuhkan negara. Pertama, rasuah. Orang nak buat duit, nak kat tempat kaya kan? So, tu yang suap sana sini tu. Yang kedua, tak tepati masa. Inilah masalah kau. Bangun lambat, balik lambat, tidur lambat, kahwin pun lambat. Salah ke? Tak. Kena aku cakap masjid ni ada kot yat kat tengah. Tengok, masjid ni ada kot yat kat tengah tu. Nampak menarik sikit. Tak banyak masjid yang buat macam ni. Ni kira rare kan? Oh, iya ke? Masjid apa ni? Masjid Raja Haji Fisabilillah. Masjid ni lah yang mengambil ciri-ciri Nusantara dalam reka bentuk bangunan diorang. Masjid Nusantara ini juga dikategorikan sebagai masjid yang sederhana dan juga mementingkan aspek kebudayaan dalam masyarakat. Mestilah mengutamakan masyarakat dalam setiap benda kerana Muslim itu bersaudara. Kalau kita perhatikan kat masjid, sebelum sampai ruang solat tu, dia ada ruang yang besar yang mana ruang itulah digunakan untuk beristirahat dan juga bersuarat dan banyak. Tu? Kat sana tu apa? Masjid juga menyediakan dewan serbaguna untuk majlis-majlis formal. Itulah dia dewan serbaguna. Tempat ni juga boleh jadi tempat untuk kanak-kanak bermain. Malahan memudahkan perempuan yang uzur untuk berehat. Tak adalah dia nak masuk dalam tu. Tak banyak masjid buat macam ni. Sepatutnya buat macam ni. Barulah boleh semua orang boleh dapat manfaat sebenarnya. Barulah melambangkan kehidupan Islam dalam masyarakat. Bagus masjid ni. Apa-apa pun, tanyalah nak kahwin. Pasti dah terus sama lah kan. Kau pun bila lagi? Aku dah dawet lah. Dah sampai lah. Kita nervous lah. Jangan nervous. Tenang-tenang je. Kena pesan tadi. Jangan nervous sangat. Baca doa. Baca doa banyak-banyak. Okey dah tu nanti. Taklah. Relax lah. Nikah pun. Tak rasa je. Kalau macam tu awak yang nikah je lah. Nak? Kita pula. Kita nampak lelaki lah. Okey? Tenang je. Okey, jom. Salahku, kau buatku begini. Selalu sendiri, tinggal sendiri. Cinta yang ku pinta, kau balas dengan dusta. Berat bagiku. Aku tahun lepas kau ingat kan buat aku macam ni? Oh, tahu. Kalau aku tak potong, sampai sini tau. Oh, yeah. Dahsyat pun. Bukan pengantin perempuan kau. Lepaskanmu.
dari semua ini. Apabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati, kala malam tidurku tak lena menyenangkanmu. Hei, ni nak ke mana tu? Masa dua hari.